Jobing telepon. Viral di media sosial, video amatir yang direkam oleh salah satu teman pelaku premanisme yang menunjukkan pelaku menganiaya dua orang pria di Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Terlihat dalam video, seorang pria menggunakan jaket hitam marah dan mengeluarkan pisau yang hampir menikam korbannya. Korban yang merasa ketakutan ini sontak berteriak meminta ampun kepada pelaku. Saat pelaku melepas korban, salah satu pelaku lainnya menodongkan pistol tepat di kepala korban. Menurut pihak kepolisian, dua pelaku yang berada dalam video ini adalah supir angkutan umum lintas Cianjur Selatan yang tidak terima adanya taksi gelap yang membawa penumpang. Setelah video aksi premanisme ini viral, polisi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap satu pelaku yang membawa senjata tajam. Dan satu pelaku yang membawa pistol yang diduga pistol korek api ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Jelaskan bahwa kejadian viral ini terjadi pada jam 2 dini hari tanggal 6 Mei 2021 hari Rabu. Kemudian beberapa hari kemudian viral dan tersangka ini sudah kita amankan pada hari Sabtu kemarin. Berapa pelaku nanti yang dicari? Yang kita ketahui ada pada saat kita lakukan investigasi ada dua orang yang melakukan pengancaman dan satu orang sudah kita amankan. Satu lagi dalam proses pencarian. Kini pelaku yang berhasil ditangkap terkena pasal 335 dan 368 Undang-Undang Darurat Nomor 12 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.